Halo, Assalamualaikum. Mas Soleh. Cek, suara kedengeran ke situ? Halo, tes, tes. Satu. Halo. Halo Pak, halo Pak. Iya Pak, siap. Ada suara saya ke situ? Terdengar jelas Pak. Jelas, yang benar nih. Betul Pak. Gimana, gimana? Ada kesulitan nggak? Saya belum ngerjain Pak. Belum ngerjain. Iya. Belum sempat ya Pak ya. Aduh, aduh, aduh. Pusing aja. Luar biasa. Terus gimana? Udah dibilangin belum sama yang lain? Kita mau ganti hari apa nih? Ya sudah mereka pada ya jawabnya gitu, ada yang bisa hari ini, ada yang bisa hari lain, dan bingung ini saya jadinya Pak. Maksud Maunya saya hari apa? Biasanya hari apa biasanya? biasanya kita kalau ganti jam itu di antara Sabtu dan Minggu Pak. Hari Sabtu dan Minggu. Enaknya hari Ya. apa kita? Ya mungkin Minggu sore kali Pak ya. Minggu sore, Minggu Iya. sore ya. Coba saya lihat jam. Minggu sorenya jam berapa sorenya kira-kira? Ya, biasanya sih habis habis asar Pak sekitar jam 4 gitu. Minggu sore bisa selesai jam 4. Iya. Jadi kalau kita jam 4 beresnya itu jam 6. Maghrib bisa Pak. Maghrib. Setengah 6. Iya. Setengah 6 kurang kurang dikit. Anak-anaknya udah pada sibuk sih Pak, jadi saya bingung ya. Sibuk mana sih? Saya juga nggak tahu. Dia bilangnya hari ini nggak bisa, hari itu nggak bisa lah. Terus hari apa? Kan suruh disampaikan aja sama Pak dosennya, suruh menyampaikan aja. Masalahnya kita mau UAS, terus tugas juga kita belum ada yang ngerjain gitu kan. Mereka udah pada kerja semua emang. Ada yang sudah sebagian, ada yang belum ya. Tapi berbagai macam alasan sih Pak, makanya saya bingung. Ya udah kalau gitu kita gantinya di hari Minggu aja jam 4 ya. Boleh Pak, nanti saya konfirmasi ke anak-anak lagi deh. Setahu aja hari Minggu jam 4 gitu. Gimana kalau misalkan gak ada kendala, ya udah kita jalannya di hari Minggu itu jam 4 ya. Siap Pak, siap. Terus aduh. Saya sharing-sharing dulu. Kita print dulu ya, belum belajar ngeprint ya. Belum, Pak. Nah, ini di kemarin kan kita bikin grafik nih. Sekarang kita coba mau cetak grafik nih. Kalau cetak grafik gampang banget, simpel. Jadi Delphi udah ada fungsinya. Saya sharing screen-nya udah masuk ke situ. Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Okay. Saya buka Delphi-nya dulu. Sambil ngopi aja dulu, tenang. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini yang kemarin kan kita grafiknya bentuknya pie. Bentuknya pie ya, kalau nggak salah itu bulat kan. Kalau Bulat, ini Pak. Iya. jadi grafiknya itu bentuknya bar. Nah, ini kalau misalnya kita mau ganti, tinggal klik kanan aja, klik kanan, edit chart. Di sini kan di bagian series nih, kemarin kan pilihnya kan di series. Nah, ada ya seriesnya. Ini tinggal diceng aja tuh, diceng. Nah, mereka pilihnya yang pie, ya kan? Kalau misalkan mau cari yang lain ya tinggal pilih aja sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan mau bar ya bar yang ini gitu. Kalau mau apa yang ini tinggal diganti-ganti aja. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita mau cetak grafik yang ada di sini. Nah, ini saya bikin dua buah label baru nih, ada label cetak, ada label ekspor.
Nah, ini button resetnya saya visible-nya saya false-kan dulu. Jadi biar dia nggak muncul pada saat di running. Nggak ada kan button-nya? Iya, Pak. Ini biar dia digeser-geser tetap ada. Ini anchornya saya rubah dulu jadi bottom. Laptopnya saya hilangin, saya pilih bottom di sini. Coba saya tes running lagi. Tuh. Left top. Leftnya taruh. Oke, sip. Jadi gimana caranya biar grafik yang ada di sini tuh bisa keprint sama kita gitu loh. Ini saya mau tengahkan judulnya dulu. Saya mau tengahkan judulnya dulu. Nah, di sini ya, TA Left Just TV kita ganti jadi TA Center. Ini juga kita ganti jadi TA Center. Oke. Nah, udah gitu. ini terserah ya, mau pakai label atau mau pakai button, bebas. Kalau misalkan mau pakai label, ya tinggal kita kasih eventnya ya pada saat on click di label itu. Gitu. Label cetak klik. Gitu kan. Nah, ini untuk kode pencetak. Jadi cuman tinggal kita panggil komponennya, kan komponennya cat satu, kemudian tinggal pilih print landscape. Nah, itu dia udah langsung otomatis, nanti bakal pencetak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita mau apa namanya, mau ngeprint, mau mencetak data grafiknya itu nggak usah pakai kode-kode yang panjang, langsung aja cat satu titik print landscape. Nah, coba tes ya, saya klik cetak. Nah, ini dia muncul dialog. Nah, kalau saya muncul dialog, kok bisa muncul dialog seperti ini? Karena settingan printer default yang saya pilih di sini, coba kita cek control panel ya, control panel. Ini dia hardware and printer. Nah, ini saya default printernya saya pilih ke PDF. Jadi begitu saya pilih cetak, dia otomatis nyambungnya ke PDF gitu. Jadi di save as sebagai file PDF. Kalau misalkan kita saya pilihnya yang printer fisik ya, kayak Epson nih, Epson L120, ya dia berarti nyetaknya ntar langsung ke printer gitu. Tanpa ada kotak dialog seperti ini. Gitu. Jadi jangan aneh, kok bisa ada kotak dialognya, kok saya nggak ada gitu. Ya aneh, karena itu tergantung dari printer yang kita pilih secara settingan defaultnya. Jadi nama filenya apa? Misalkan nama filenya di sini adalah grafik jualan. Jadi penjualan mobil. Nah, ini saya pasti punya PDF, ini menyesuaikan dengan printer yang dipilih ya. Kalau misalkan printer yang dipilihnya printer biasa, ya secara natif ya dia nggak akan ada yang seperti ini. Dia langsung keluar kertas dia bentuknya. Save. Nah, bentuknya itu. Ya kan? Simple ya? Simple, Pak. Ya. Ini nggak usah kode panjang-panjang, dia langsung kecetak tuh grafiknya tuh. Gitu. Cuma kalau misalkan kita mau cetak apa namanya cetak report yang bentuknya, nah misalkan gini, kemarin kan kita punya data di database. Nah, saya buka dulu latihan. Nah, ini ya data penjualan. Nah, ini kan datanya nih ya. Kalau misalkan kita mau cetak data penjualan ini nggak bisa seperti tadi. Jadi kita harus desain dulu bentuk reportnya seperti apa. Itu saya pakainya nanti kita pakai dua cara. Yang pertama pakai komponen bawaan dari Delphi itu sendiri, ya, pakai quick report. Atau yang kedua itu menggunakan fast report. Nah, itu komponen tambahan ya, kayak Unidac, kayak Zeos, kayak gitu. Itu komponennya namanya fast report. Jadi kita untuk generate report, kita bikin report, desain report. Nanti apa yang kita desain nanti keluarnya seperti itu. Jadi agak ribet nanti kalau misalnya untuk cetak file, cetak dokumen.
itu bisa bebas itu dalamnya mau ada grafiknya kayak, mau ada tabelnya kayak, mau ada gambarnya kayak. Nah itu bisa kita setting nanti di pertemuan berikutnya, nanti kita bahas itu lebih detail lagi. Insya Allah berarti di hari Minggu ya kalau gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya kita cetak, nah, kalau misalnya ekspor gimana? Ekspor itu berarti kan kita ekspor si gambar apa si grafik ini menjadi bentuk gambar. Nah, menjadi bentuk gambar. Untuk mengekspor ke dalam file gambar itu kita butuh dialog. Nah, ini saya udah masukkan komponen dialog. Komponen dialog, komponen itu yang kita butuhkan adalah save picture dialog ya. Tinggal cari aja di sini save picture dialog. Nah, ini ya. Save picture dialog. Jadi perasaan ini udah saya pernah bahas juga ya di pertemuan sebelumnya kan. Ingat nggak? Iya Pak, sudah. Nah, ingat kan? Ya. Jadi udah nggak usah saya jelasin banyak-banyak. Kita butuh komponen save picture dialog. Ya. Kemudian kita masukkan, klik dua kali di label export. Nah ini dia. Pertama kita setting nama filenya dulu. Nama file dari save picture dialog ini adalah data penjualan mobil strip kuartal 1. Nah, berarti nanti begitu akan kita save, nanti dia nama filenya itu akan langsung menjadi seperti ini. Jadi tanpa harus kita ngetik-ngetik nama filenya lagi. Nah, kayak tadi saya kan pas begitu cetak, saya pilih yang cetak, itu kan harus masukin, harus ngetik nama filenya ya. Kalau misalnya ini nggak usah ngetik nama file lagi, tapi langsung ada dia. Tinggal pilih aja lokasinya di mana, mau disimpannya, begitu langsung nanti dia dieksekusi. Nah, di sini ada keterangan apabila kita mengeksekusi dari save picture dialog itu ya, apabila hasilnya adalah true dieksekusi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan adalah chart 1 ya dari komponen si chart ini kita save to bitmap file. Nah, jadi dia nanti ekstensinya menjadi bitmap. Save to bitmap. Nah, kalau misalnya kita coba buka di sini kontrol spasi save to. Nah, di sini banyak tuh. Ada bitmap, ada meta file tuh ya. Kita pilih yang bitmap. Jangan yang meta, tapi pilih yang bitmap. Jadi biar langsung bentuknya image. Nah, kemudian di mana lokasinya? Lokasinya adalah ini, sesuai dengan yang kita pilih di save picture dialog. Nah, tambah file name, tambah BMP. Nah, BMP ini ekstensinya ya. Ekstensinya, ekstensi. Jadi kalau misalkan kita run, coba tes, kita run. Nah, ini kita agak besarkan dulu, biar ke bawah semua. Kita klik export. Nah, lihat tuh nama filenya. Nama filenya langsung kan data penjualan mobil strip kuartal 1, ya kan? Ini saya pasti punya. Nah, ini dia secara defaultnya kita langsung by kode ya di sini .bmp tuh, ya. .bmp. Jadi kita nggak usah atur-atur saya pasti punya. Misalkan kita taruhnya di mana? Misalkan saya mau taruhnya di D. Di D, udah gitu saya save. Coba kita buktikan, ada atau tidak. Saya explore, saya buka D, drive D saya. Nah, ini ada. Muncul kan? Data penjualan mobil strip kuartal 1. Coba kita buka. Nah. Gampang ya? Gampang sih, Pak. Lihatin mah. Lihatin mah gampang ya. Emang gampang sebenarnya. Jadi, cuma kita panggil aja. Nah, ya. Kalau bisa mau cetak atau panggil nama komponennya chart 1 titik print landscape gitu. Kalau misalkan, nah ini print landscape ada dua deh kalau nggak salah tuh. Print. Di sini ada print landscape, ada print orientation. Kalau print orientation berarti kita pilih antara landscape dan portrait. Bedanya apa sih itu? Portrait dan landscape. Kalau landscape itu kan dia bentuknya nanti mendatar ya, tidur gitu. Kalau misalkan portrait dia bentuknya berdiri, nah. Tegak, secara vertikal. Tadi yang saya masukkan kan print landscape, maka otomatis nanti begitu hasilnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi dia bentuknya si kertasnya itu dia landscape tuh ya. Kalau misalnya portrait nanti bentuknya berdiri. Coba kita praktekkan, kita tes. Kita ganti ini jangan print landscape tapi print portrait. Nah, ini portrait. Kita run lagi untuk membuktikan. Jadi biar jelas. Nah, cuman nah, kita lebarin dulu. Cetak. Nah, saya taruh di D. Nama file misalkan chart 1 aja deh, nggak apa-apa. Save. Tuh. Kelihatan bedanya ya. Yang sebelumnya, dia landscape kertasnya tuh. Sekarang kertasnya dia berdiri.
Paham ya masalah beda antara portrait dan landscape? Paham, Pak. Tidak hanya beda di posisi kertas. Nah, cuma kelemahannya, ini kalau misalkan saya kecilkan nih formnya, saya kecilkan formnya, nah, kemudian saya cetak ulang, misalkan namanya chart 2. Saya save. Tuh. Lihat, bentuk grafiknya tuh. Untuk yang pertama, chart 1, dia agak lebar tuh, ya kan? Chart 2, dia kecil tuh. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kelemahannya. Kelemahannya karena kita langsung melakukan pencetakan, melakukan proses pencetakan secara langsung, ya langsung tinggal print landscape atau print portrait. Jadi dia mengikuti gambar yang ada di form kita. Jadi dia akan nyetak form, form yang ada di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan bentuk grafiknya di sini kecil, ya nanti begitu dicetak juga akan kecil. Makanya tadi saya agak besarkan dulu, udah gitu baru cetak. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita besarkan chart 3 di sini. Biar kelihatan bedanya. Tuh. Ya kan, jadi lebar lagi kan? Nah, itu. Untuk yang ekspor juga sama. Untuk yang ekspor juga sama. Kalau misalkan dia bentuknya kecil, ya kecil, kayak gini, begitu diekspor, nanti hasilnya akan kecil juga. Sekarang di sini saya pilih yang ganti nama jadi 2. Kemudian saya coba buka lagi. Nah, ini yang kedua. Tuh, kecil ya. Yang sebelumnya besar tuh, yang sekarang kecil. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan bentuk grafik. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cetak grafik secara natif, ya diusahakan kita setting dulu biar grafiknya itu ngepas gitu loh, agak besar. Atau bisa kita setting secara manual menggunakan print scale. Kayak gitu. Nah, sekarang coba dulu Mas Soleh di tes dulu aja yang kemarin. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung saya pandu dari sini. Udah di-download kan kemarin untuk filenya kan? Modulnya udah download belum? Udah saya download, Pak. Udah, cuma belum dikerjain aja kan? Iya, itu dia. Coba kita kerjain. Yang penting ini aja dulu, masukin datanya dulu nih. Masukin data, apa namanya, tabel penjualan itu. Takutnya belum bisa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya bantu nih remote. Belum bisa, Pak. Udah, saya bantu remote deh. Kirim biasa, kirim ID-nya, ya. Mana ID TV-nya? Password, password, password. Oh, ini belum ada
Database latihannya belum ada ya? It, mouse-nya. Ini bikin database dulu di sini. Database latihan. Mana file kemarin? Udah di-download belum? Ada nggak file yang kemarin? Lupa naro lagi. Itu ada tuh paling atas tadi. Nah, penjualan tuh. Nah, ini nih. Oke. Ini bisa langsung kita import. Tinggal ke database. Backup atau export. Import nih pilihnya. Import external data. Bentuknya kok gini. Execute SQL script. D. Download. Jual. Kita refresh. Nah, muncul. Udah bisa nih. Nah, ada kan chart.
Tombol reset ini masuknya ke yang info grid. Coba kita hadiran. Nah, muncul. Nah, ini untuk praktek yang bagian satu nih, random kan ya datanya? Iya, Pak. Kalau misalkan kita mau ekspor nih, kita tinggal tambahin komponen picture. Save picture. Save picture dialog. Terus kita bikin label. Export. Kursornya ganti jadi CR endpoint. Name-nya kita ganti jadi LDL export. Kita besarkan dulu. Oh, nggak ngikut. Iya, Pak. Ini kenapanya itu? Hah? Saya nggak tahu, Pak. Source. Nah, ini nih. Right bottom, oke. Okay. Kalau ini bottom-nya kita checklist. Top-nya hilangin. Yang ini juga sama. Top-nya hilangin, bottom-nya kita oh ya kan, coba ekspor. Nah, muncul ya lo, kita terlihat dokumen nih ya, grafik penjualan aset. Coba kita lihat ada kan. Oh, muncul ya? Iya, Pak, baik, Pak. Gampang kan? Gampang kan? Iya, Pak. Enggak ada 10 menit bikinnya. Mati kopi pas doang. Baik, Pak, baik, Pak. Tinggal dilanjut aja, dilanjut ya. Jadi kan tadi itu saya yang tadi itu baru coba sambil dilihat lagi zoomnya, sharing screen punya saya. Tadi itu saya baru masukin yang ini nih, baru config yang ini, ya, config yang ini, halaman 1, halaman 2, bikin series, masukin yang ini, concrete, sama masukin table. Cuman masalah yang belum beres itu ngerjain yang bagian 2. Kerjaan bagian 2 itu yang bagian ini nih, masukin komponen ini belum nih. Unique connection, unique query, MySQL provider, nah tinggal di setting. Disesuaikan event form treat-nya. Gitu. Ya.
Ikutin modulnya aja, Pak, berarti. Iya, kita modulnya aja. Kalau komponen my apa namanya Unilidaknya udah diinstal kan ya? Waktu kemarin udah saya remote kan? Sudah diinstal semua, Pak. Oke, tinggal diikutin aja modulnya. Jadi masukin tiga buah komponen ini ya, unique connection, unique query, dan MySQL provider. Diatur propertisnya, udah gitu tinggal dirubah form create-nya jadi seperti yang ada di modul ini. Ada pertanyaan? Dipakai aplikasinya yang Delphi, Pak, yang bukan Skylog ya, Pak? Ya. Yang gambar lumba-lumba itu enggak pakai itu, Pak? Udah itu. Oh, udah. Ya kemarin Kalau kan yang saya yang untuk yang apa yang kalau database. SQL gitu kan buat database ya kan. Nah, itu tadi udah saya masukin tuh database-nya. Jadi kan saya udah buka lumba-lumbanya tuh SQL. Udah saya masukin untuk database tabel yang ini nih, yang tabel latihan, tabel penjualan. Jadi udah dimasukin. Jadi masalahnya cuma tinggal atur aplikasinya aja setup. Oke. Okay. Ada Tidak, pertanyaan? Pak. Tidak, Pak. Ada. Kalau ada ntar di WA aja ya. Di WA, di Telegram aja ya. Siapa, siapa? Nah, ini ada yang hadir lagi nih, satu orang nih. Mas Andrian, hadir. Gimana kabarnya, Mas Andrian? Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Baik, alhamdulillah. Ini baru masuk lagi nih. Lagi sibuk kemarin ya? Iya, Pak. Ini baru bisa join, Pak. Oh, sibuk apa sekarang? Nanti untuk materi-materi yang tertinggal bisa dikejar ya. Kan materi-materinya di-upload di YouTube juga ya, Mas Oleh ya? Iya, Pak. Saya upload di YouTube. Nanti dilihat aja Mas Andrian ya, untuk materi-materi yang sudah terlewati dari Zoom-Zoom meeting-nya gitu, beserta modul-modulnya itu bisa di-download di situs e-learning. Untuk tugasnya jangan lupa ya, Pak. Ya, siapa? Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kemarin saya memberikan tugas terakhir, tugas 4. Masih ingat nggak Mas Oleh tugasnya apa? Iya, Pak. Saya sih masih ingat tugasnya. Masih ingat tugasnya ya? Iya. Benar, tapi bisa ya? Dijelaskan lagi, Pak. Nah, gitu. Oke, siap-siap. Saya jelasin lagi ya. Saya sharing screen. Tugasnya itu, nah, yang ini. Ini kalau misalkan saya run. Nah, kalau misalkan saya run, ini bentuknya kan, nah, gini ya. Ini yang munculnya itu di sini kan hanya yang bulan apa nih, bulan Maret ini. Kalau misalnya saya pilih Januari, invisible-nya saya munculkan dulu. Ini kan di kodenya ya. Kodenya kan saya munculkannya kan yang bulan Januari nih, data yang bulan Januari di database ya, di tabelnya. Jadi begitu di run, dia otomatis munculnya yang bulan Januari. Begitu kan? Nah. Ya. Nah, jadi modifikasi ya, tugasnya itu yang terakhir, yang keempat adalah modifikasi form ini ya, modifikasi form ini agar untuk masalah data yang muncul ya, yang tadinya ini kan bulannya Januari. Nah, jadi berupa pilihan gitu, pilihan. Untuk pilihannya terserah mau pakai combo box bisa, mau pakai radio button bisa, mau pakai ketikan edit biasa juga bisa. Jadi pokoknya begitu user pilih misalkan bulan Januari, nah maka muncul, yang muncul ada data bulan Januari. Begitu user pilihnya yang bulan Februari, maka data yang muncul adalah bulan Februari. Begitu user pilihnya bulan Maret, maka yang muncul adalah data bulan Maret dan seterusnya. Karena di tabel penjualan yang saya kasih di sini datanya kan ada 4 bulan tuh, ada Januari, Februari, Maret dan April gitu loh. Sedangkan yang saya tampilkan di aplikasi ini kan dibuat secara hardcode ya, yang muncul adalah Januari. Nah, gimana caranya biar bulan yang munculnya itu datanya itu sesuai dengan inputan user gitu. Paham ya? Apa masih bingung? Paham, Pak, paham. Paham, oke. Sip, kalau udah paham, sip.
Nanti untuk menjaga lupa, saya akan bikin tugasnya saya upload di situs e-learning deh, Bapak Pupa. Ya. Ada pertanyaan lain? Coba dijelaskan yang untuk jam penggantinya itu, Pak. Itu kan ada Mas Andrian. Nanti mungkin dia bisa konfirmasi ke teman-temannya juga. Jelaskan tentang apa? Kemarin yang jam pengganti itu, oh, Pak. Oh iya. Kurang kita kan dijadwal kalau misalnya kita mengikuti jadwal kalender akademik, kita itu kan mulai UAS itu kan tanggal 12 Juli ya, minggu kedua nih, tanggal 12 Juli. Nah, untuk pemrograman visual, kita mulai UAS itu tanggal 14, berarti 14 dan 15 Juli. Nah, sedangkan saya kan ada absen pertemuan satu kali tuh. Jadi ini sekarang baru pertemuan ke-12, harusnya pertemuan ke-13. Maka dari itu, kita butuh satu hari tambahan untuk mengganti jadwal yang telah saya absen ya kemarin. Makanya kesepakatan itu, tadi saya bilang sama Mas Oleh, kira-kira kapan bisanya? Nah, saya tawarkan di hari Minggu jam 4 gitu. Kalau misalkan bisa di hari Minggu jam 4, ya kita lanjut gitu. Kalau misalkan nggak bisa, ya silakan atur lagi maunya kapan gitu dengan yang lainnya. Gitu Mas Andrian ya. Iya Pak, kalau saya Sabtu Minggu bisa Pak. Oke deh, siap. Nah, nanti tolong di share lagi ke teman-teman yang lain di hari Minggu jam 4 sore ya. Nanti kita ada pertemuan ya. Iya Pak, hari Minggu kapan Pak? Minggu ini atau minggu ini? Apa? Oh, minggu ini ya, baik-baik Pak. Nah, minggu ini. Jadi karena kan kita masih kurang satu pertemuan. Insya Allah untuk materinya di hari Minggu nanti kita akan berbicara mengenai report. Nah, yang belum itu kan kita tentang report. Grafik udah, ya, kemudian ya, yang lain juga udah, tinggal report yang belum. Oke ya? Ya, ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, nah, waktunya juga saya cukupkan aja sampai sini. Terima kasih ya. Kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan, kita lanjut di grup. Ya. Baik, Pak. Untuk yang hadir sekarang, dua orang ya fixnya ya. Mas Soleh dan Mas Andrian. Iya, Pak. Tetap di absen. Oke, siap. Kalau gitu, saya cukupkan sampai hari sampai saat ini untuk pertemuan kita yang ke-12. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.